Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Kawan-kawan sehat, kami juga sehat. Jumpa lagi dengan saya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat lampu LED berjalan. Untuk inputnya dari 3,7 volt sampai 12 volt DC. Untuk video LED berjalan yang saya buat sebelumnya, saya menggunakan IC 74HC595. Untuk kali ini, saya menggunakan IC CD4017 dan masih sama menggunakan IC NE555. Oke, tidak usah lama-lama. Bagaimana cara merangkainya? Simak terus videonya. Oke, lanjut. Pertama-tama, kawan-kawan perhatikan untuk kaki IC 4017. Dari kiri atas, pin 1 sampai pin 8. Dan dari kanan bawah, pin 9 sampai pin 16. Oke, perhatikan. Untuk pin 13 dan pin 8 disambung. Seperti ini. Dan disambung juga ke pin 15. Oke, seperti ini. Lalu untuk kaki IC NE555, perhatikan juga untuk kaki-kakinya. Dari sini 1, 2, 3, 4 dan 5, 6, 7, 8. Oke, saya sambung terlebih dahulu. Untuk pin 4 dan pin 8 disambung. Dan pin 2 disambung dengan pin 6. Seperti ini. Lalu siapkan resistor 1 kilo. Solder ke pin 8 dan pin 7. Lalu siapkan variabel resistor atau trimpot 500 ohm untuk kaki output, solder ke pin 6 dan kaki VCC solder ke pin 7. Oke, seperti ini. Lalu siapkan kapasitor Elko 10 mikro 50 volt, kaki negatif solder ke pin 1 dan kaki positif solder ke pin 2. Lalu siapkan juga kapasitor keramik untuk kodenya 104, solder ke pin 1 dan pin 5. Oke, seperti ini.
Lalu solder pin 1 dari IC 555 ke pin 8 dari IC 4017 dan pin 16 dari IC 4017 solder ke pin 8 dari IC 555. Dan pin 14 dari IC 4017 solder ke pin 3 dari IC 555. Lalu untuk LED-nya sudah saya buat seperti ini dan saya sambung secara seri. Dari sini kaki negatif, kaki positif, positif ke negatif, negatif ke positif. Oke, seperti ini. Ini saya urutkan dari sini A, B, C, D, E, F, G sampai J. Perhatikan untuk urutannya ya kawan-kawan. Dari A solder ke pin 3, B solder ke pin 2, C solder ke pin 4, D solder ke pin 7, dan E solder ke pin 10, F ke pin 1, G ke pin 5, H ke pin 6, dan I ke pin 9, dan yang terakhir J ke pin 11. Untuk inputnya positif pin 16, negatif pin 15. Dan untuk trimpotnya saya ganti dengan 50 kilo. Oke, saya akan tes. Saya gunakan 3,7 volt. Saya matikan terlebih dahulu untuk lampu utamanya. Untuk kecepatan, nyala LED bisa diatur.
dan saya akan naikkan untuk voltasenya. Volt. Oke, seperti ini ya kawan-kawan. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih yang sudah like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.